tips membangun komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Hubungan komunikasi dalam pekerjaan memang tidak bisa dihindarkan. Penggunaan komunikasi yang baik akan menjadikan hubungan yang baik pula. Nah, kali ini bersama saya Rudolfo, simak tips membangun komunikasi yang baik antara bos dengan bawahan berikut ini. Cara pertama, yaitu mengembangkan keterampilan mendengarkan yang baik. Ini terutama ketika berkomunikasi dengan bawahan atau rekan kerja. Anda harus dapat mendengarkan apa yang mereka katakan dan membuat mereka memahami hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Tentu saja, Anda juga harus dapat memahami apa yang mereka coba katakan, sehingga Anda dapat membuat mereka mengerti dengan cara yang lebih baik. Yang kedua, perjelas semuanya. Hal ini perlu dilakukan jika ingin berkomunikasi dengan staff, sehingga jangan pernah meninggalkan hal-hal yang tidak jelas. Jadilah spesifik tentang hal-hal yang ingin disampaikan. Jika Anda tidak tahu persis apa yang mereka maksudkan, cukup beritahu mereka arti sebenarnya dari kata-kata itu. Mereka akan tahu apa yang Anda ingin mereka ketahui karena mereka memahami arti dari kata-kata yang Anda gunakan. Yang ketiga, hindari percakapan yang sulit dipahami. Saat berkomunikasi dengan staff, pastikan sudah menjelaskan dengan baik dan terbuka. Misalnya, ketika Anda memberikan instruksi kepada karyawan, selalu gunakan istilah yang pasti daripada menggunakan kata-kata seperti selalu dan tidak pernah. Orang yang tidak memahami sesuatu dengan baik cenderung sulit memahaminya. Jadi, penting bagi Anda untuk menjaga komunikasi antara atasan dan staff tetap sederhana. Yang keempat, hendaknya mengetahui bagaimana mengajukan pertanyaan. Saat berbicara dengan karyawan, pastikan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat kepada mereka. Anda tidak perlu melontarkan beberapa banyak pertanyaan kepada mereka. Yang paling penting, Anda mengajukan pertanyaan yang akan membantu mereka memahami arahan yang Anda coba berikan kepada mereka. Keberhasilan organisasi dilandasi oleh perencanaan yang tepat dan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Kedua hal tersebut merupakan modal utama kemajuan organisasi yang dipimpinnya. Jadi itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan kepada kalian semua agar komunikasi kalian sebagai seorang leader dapat lebih baik lagi kepada bawahan Anda. Kita berjumpa lagi di tips berikutnya. Apa kabar? Sukses!